tidak lagi bergantung kepada hasil kelapa sawit dan getah. Perubahan semasa yang berlaku memerlukan Felda meneroka bidang baharu yang dapat menjamin kehidupan peneroka. Melalui model baharu Felda, ia mengandungi teras utama termasuk program pembangunan peneroka, pengukuhan koperasi Felda dan penggunaan teknologi terkini dalam pertanian pintar. Perdana Menteri memberitahu matlamatnya untuk membantu peneroka meraih pendapatan lumayan. Baru Felda ini, program pembangunan peneroka telah diperkenalkan. Saya dimaklumkan projek rintis program pembangunan peneroka ini di Felda Bukit Rokan Negeri Sembilan yang bermula sejak bulan November 2019 telah menunjukkan pencapaian yang memberangsangkan dan memberi manfaat langsung pada lebih 300 orang peneroka. Kejayaan projek rintis ini akan dijadikan contoh untuk dilaksanakan di semua tanah rancangan Felda seluruh negara yang akan melibatkan hampir 31,000 orang peneroka. Yang penting bagi warga Felda ini, projek tersebut menurut Tan Sri Muhyiddin melibatkan peruntukan RM1 bilion bagi tempoh 4 tahun. Memiliki tanah pertanian luas, Felda turut berpotensi jadi peneraju pertanian pintar di samping menjadi pengeluar makanan utama negara. Itu peranan Felda selain menjadi pengeluar komoditi utama negara. Pengusaha tadika swasta yang berdaftar